Pernah kebayang gak sih kalian hidup di dalam sebuah sistem yang selalu menempatkan kalian dalam kelas sosial yang kedua? Tidak melihat kalian sebagai individu yang setara, sudah selayaknya dianggap sebagai benda mati yang mana pemikirannya tidak layak untuk dipertimbangkan, tidak diperkenankan untuk mengemukakan sebuah gagasan, kecuali mengiyakan semua aturan. Jika dilihat jauh lebih mendalam, konsep tersebut sudah mengakar. Mulai dari kebiasaan, tradisi, budaya yang berkembang di dalam masyarakat pada sebuah peradaban tersebut. Jadi untuk orang-orang yang hidup di sana, mereka sudah berpikir bahwa itu adalah sebuah sesuatu hal yang wajar dan mutlak untuk dijalankan. Gak ada alasan lagi untuk menentang peraturan tersebut. Karena itu udah jadi sebuah tradisi dan budaya gitu. Namun, gue punya pertanyaan nih buat kalian. Kita sedikit berandai-andai aja nih. Bagaimana jika kalian adalah satu-satunya orang yang memiliki pemikiran atau mempunyai pemahaman yang mana tradisi dan budaya yang berkembang di lingkungan kalian hidup itu sudah sesuatu hal yang keliru dan sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan. Apa yang akan kalian lakukan? Menjadi agent of change untuk mendobrak suatu peradaban agar lebih memiliki pemikiran yang maju dan terbuka, atau diam seribu kata dan mengikuti semua aturan yang ada? Mungkin sebelum menjawab hal tersebut, di sini gue pengen menceritakan sebuah kisah nyata. Ada seseorang perempuan yang hidup antara tahun 1879 dengan 1904. Beliau berasal dari keluarga bangsawan. Yang harusnya nih, kalau lo lahir di keluarga bangsawan itu kayak ya udah nyantai-nyantai aja, nggak ngapa-ngapain pun itu kayak tetap hidup gitu loh dan bahagia. Karena banyak privilege yang udah didapatkan gitu. Bangsawan tuh jauh kelasnya kayak di atas banget gitu loh. Jadi kayak ya udah nyantai-nyantai aja gitu. Harusnya gitu sih. Namun tidak untuk perempuan yang satu ini. Beliau dengan pemikiran yang melampaui zamannya itu mempunyai movement, yaitu untuk mencoba mendobrak suatu peradaban. Walaupun di zaman itu hal tersebut sangat-sangat tidak lazim gitu ya. Sangat-sangat tidak mudah gitu. Tapi dengan keyakinannya, beliau tetap fight memperjuangkan hal tersebut. Perubahan yang dilakukan adalah salah satunya tentang emansipasi wanita. Siapa perempuan tersebut? Pastinya kalian sudah tahu semua ya. Iya, yang gue bicarakan adalah Ibu Kartini. Tapi menariknya, apa sih yang mendasari beliau untuk melakukan hal sebesar itu gitu loh? Kenapa beliau susah payah untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan sebagainya? Apa sih alasan paling mendasar beliau melakukan semua hal itu? Oke, marilah kita bahas. Tapi sebelum gue ngebahas ini jauh lebih mendalam, akan sangat lebih afdolnya jika gue ngebahas tentang secara singkat silsilah Raden Ayu Kartini. Raden Ayu Kartini lahir di Jepara pada tahun 1879 dari seorang ayah bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosodiningrat. Sosodiningrat, gak susah ya anjir. Yaitu sebagai bupati Jepara kala itu. Anak bupati coy. Dan dari seorang ibu bernama Ngasirah. Raden Ayu Kartini lahir dari keluarga bangsawan lah ya. Dimana kala itu seseorang yang lahir dari keluarga bangsawan itu sangat-sangat terhormat dan banyak memiliki privilege, termasuk dari akses berpendidikan. Karena di zaman tersebut itu rakyat pribumi, perempuan-perempuan pribumi khususnya itu tidak mendapatkan akses pendidikan gitu loh dengan cukup, dengan leluasa seperti sekarang gitu. Misalnya sekarang itu kan gap itu kan sudah tidak ada ya. Lo berasal dari keluarga apapun sih, mau berpendidikan sampai seperti apapun sih, gak ada masalah gitu loh. Tapi zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang gitu. Hanya orang-orang dari kelas-kelas tertentu, kelas-kelas bangsawan khususnya, itu yang bisa mengakses pendidikan dengan sangat-sangat-sangat-sangat mudah gitu loh. Rakyat pribumi ya udah gitu, lo ngapain sekolah dulu itu kayak gitu. Dan Raden Ayu Kartini itu mendapatkan privilege itu. Nah, dari sanalah, dari privilege itulah Raden Ayu Kartini mulai tuh belajar banyak tentang ilmu pengetahuan dan mulai sedikit demi sedikit terbuka dari sisi pemikiran. Karena akhirnya Raden Ayu Kartini itu tertarik dengan pendidikan, maka dari itu setelah lulus dari Europese Lagere School, ini spellingnya bener gak sih? Europese Lagere School, beliau berniat untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu menempuh pendidikan ke Belanda, menyusul dengan kakak laki-lakinya yang sebelumnya sudah lebih dulu menempuh pendidikan di sana. Namun di saat itu ayah dari beliau itu tidak memberikan izin gitu loh, kalau beliau ingin melanjutkan studi di Belanda. Karena untuk apa sih wanita itu berpendidikan tinggi itu gitu loh. Lagi pula nanti juga pada akhirnya dia cuma sebatas mengurus rumah dan melayani suami. Emang di kala itu budayanya seperti itu gitu loh. Dan di sisi lain saat itu Raden Ayu Kartini sudah menginjak usia ke-12 tahun. Dimana aturannya adalah perempuan di usia tersebut itu sudah dianggap dewasa. Dan ketika menginjak usia dewasa itu sudah diharuskan untuk bisa dipingit. Jadi dipingit itu kayak
lo nggak bisa keluar rumah gitu loh, bener-bener kayak di penjara di dalam kamar. Nah, berawal dari sana tuh beliau mulai mempertanyakan soal kesetaraan gender. Kenapa laki-laki boleh menentukan pilihan hidupnya sendiri sedang perempuan tidak bisa? Di mana letak keadilannya? Kenapa laki-laki dan perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpinya masing-masing? Kenapa perempuan hanya dianggap seolah-olah sebagai benda mati yang sudah selayaknya mengikuti perintah pemiliknya? Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu tuh sudah muncul gitu loh. Apakah ini adalah sesuatu hal yang mutlak harus dilakukan? Apakah emang ini adalah kesalahan struktural dalam sebuah konsep berbudaya dan bertradisi gitu, atau seperti apa? Kartini mulai mempertanyakan hal tersebut tuh. Apakah mungkin ini bisa dirubah, atau mungkin emang nggak bisa, atau seperti apa? Pemikirannya mulai sangat-sangat-sangat-sangat kritis tentang hal tersebut. Nah, melihat ambisi dari adiknya, di mana kondisi Raden Ayu Kartini saat itu benar-benar dibatasi secara akses belajar ya, karena beliau sedang dipingit gitu loh, di penjara di kamarnya. Hal itu membuat kakak laki-lakinya yang sedang menempuh pendidikan di Belanda itu merasa iba dengan adiknya tersebut. Alhasil, sebelum beliau kembali lagi ke Belanda, akhirnya memberikan sebuah hadiah kepada Raden Ayu Kartini. Dan hadiah yang diberikan adalah puluhan buku pengetahuan untuk Raden Ayu Kartini belajar, setidaknya melihat luasnya dunia walaupun hanya di dalam kamar pingitan. Nah, karena hal tersebut, mimpi dari Raden Ayu Kartini itu mulai bangkit lagi gitu. Sebuah ambisi yang sempat redup kemarin karena dimatikan oleh suatu tradisi mulai hidup lagi tuh. Sekalipun hanya berada di dalam ruangan kecil, yaitu adalah kamar pingitan, tidak menyurutkan sama sekali semangat beliau untuk melihat luasnya dunia dari banyaknya buku yang beliau baca. Dari sanalah beliau mulai tertarik dengan pemikiran-pemikiran maju perempuan Eropa. Ternyata bisa kok perempuan dan laki-laki itu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-citanya. Ternyata bisa juga gitu loh. Ternyata kesetaraan gender itu mungkin saja kok bisa diterapkan di suatu peradaban. Gak harus semuanya itu laki-laki dan perempuan itu di nomor sekiankan gitu loh, dan gak diperhitungkan. Ternyata gak seperti itu juga gitu. Kemudian nih, dari pemikiran-pemikiran beliau tersebut, beliau sadar bahwa jika konsep tersebut hanya beliau sendiri yang paham dan mengerti, itu tidak akan pernah cukup untuk bisa merubah sebuah tradisi dalam suatu peradaban, khususnya tentang peran perempuan ya. Nah, maka dari itu beliau mulai tuh menuangkan pemikirannya di dalam sebuah tulisan, yang mana pada akhirnya agar bisa diterbitkan ke dalam beberapa media surat kabar ternama kala itu. Tujuannya waktu itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memajukan pemikiran perempuan pribumi kala itu, serta ingin memperjuangkan perempuan agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian gerakan yang lebih luas. Namun sebelum beliau akhirnya bisa memberikan dobrakan-dobrakan yang sangat-sangat besar lagi gitu loh, akhirnya beliau tuh dinikahkan oleh ayahnya dengan Bupati Rembang yang bernama Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat. Panjang bener anjir. Tapi sebelum mengiyakan perjodohan tersebut, beliau sekali lagi tidak lupa dengan misi besarnya. Raden Ayu Kartini memberikan beberapa syarat kepada calon suaminya, yaitu salah satunya adalah diperbolehkan untuk membuka sekolah, khususnya adalah sekolah perempuan pribumi, agar mereka semua memiliki pemikiran-pemikiran yang maju, setidaknya seperti konsep awal yang sudah digagas oleh Ibu Kartini. Dengan cara tersebut, akhirnya sang suami itu mengiyakan gitu lah, menyanggupi lah. Beliau mendukung 100% dengan sebuah pergerakan besar yang ingin dilakukan oleh Raden Ayu Kartini. Akhirnya dari sana, sekolah perempuan mulai berkembang dan mulai banyak berada di beberapa daerah. Akhirnya sampai dengan sekarang, peradaban mulai berubah tuh. Perempuan memiliki kesempatan yang sama layaknya seorang laki-laki. Bisa berdiskusi dan berdebat di satu forum yang sama. Segala bentuk pemikiran dari perempuan sudah selayaknya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam sebuah diskusi. Itu semua karena siapa? Raden Ayu Kartini. Bisa dikatakan kala itu, beliau adalah satu-satunya perempuan Indonesia yang memiliki movement sebesar itu gitu. Dengan gagasannya, dia ingin merubah suatu peradaban. Jadi pemikiran dari Raden Ayu Kartini saat itu sudah benar-benar melampaui zamannya gitu loh. Di saat orang-orang tidak memikirkan itu, dia sangat-sangat memikirkan hal itu gitu. Karena apa sih? Karena dia sangat-sangat termotivasi dengan pemikiran-pemikiran maju perempuan Eropa gitu. Dengan membaca buku dan sebagainya, dia tahu pengetahuan, oh ternyata dunia itu seperti ini dan sebagainya. Berarti baca buku itu penting ya.
Maka dari itu beliau sudah selayaknya lah ya ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional. Respect lah buat Raden Ayu Kartini ya. Dan terakhir, gue gak tahu video ini kapan tayang. Pastinya gue cuma pengen mengucapkan bahwa selamat dari Kartini buat seluruh perempuan di Indonesia. Semoga semangat ini akan tetap terjaga gitu sampai kapanpun, dan selalu dapat melahirkan Kartini-Kartini baru untuk terus melakukan suatu perubahan-perubahan yang besar dalam sebuah peradaban. Sekian dari gue Ria. See you on the next video. Bye.